Tim gabungan dari Polres Kulon Progo dengan dibantu dari Krimsus, kita sudah dapat CCTV-nya dan lain sebagainya. Itu sedang dilakukan pengejaran ya, mudah-mudahan terhadap pelaku bisa cepat tertangkap sehingga kita dapat melihat motivasinya seperti apa, kemudian hatinya seperti apa. Berarti identitas sampun terkantongi ya, Pak? Sementara masih sudah identitas sudah kita terkantongi. Di situ kan karena bandara YIA ini kan baru di situ sehingga tidak ada petugas-petugas pengamanan. Nah, jadi kita memerlukan menyarankan kepada Angkasa Pura itu perlu ada polsek bandara di situ karena bandara YIA ini kan termasuk kawasan ekonomi khusus. Jadi di situ sudah saatnya diperlukan untuk keberadaan polsek bandara untuk mengamankan kejadian-kejadian yang minimal seperti itu.